Pada pertemuan ini kita bahas masalah tentang khodam jin. Kita sering dengar bahkan melihat seseorang itu mempunyai jin yang membantu dirinya. Nah, bagaimana aslinya proses jin tersebut bisa menjadi khodam? Apakah punya khodam jin itu berbahaya? Apakah kita boleh bekerja sama dengan jin? Mungkin di antara pemirsa sekalian masih banyak yang menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Untuk itu langsung saja mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahli uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Jin dalam pandangan ilmu hikmah itu adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jin itu merupakan salah satu makhluk gaib, artinya tidak bisa secara gamblang itu dilihat oleh mata manusia biasa. Jumlah dan jenis-jenis jin ini sebenarnya itu sangat banyak sekali. Klasifikasi secara umum menurut sebagian ulama yaitu yang pertama adalah jenis jin yang bisa terbang di udara. Sebagian besar hidupnya ya, kehidupan jin ini sebagian besar itu ada di udara. Kemudian yang kedua adalah jin yang menyerupai hewan. Mungkin bisa ular, bisa burung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jin yang berbentuk setengah hewan atau setengah manusia. Biasanya para spiritualis atau para normal itu sering menyebutnya sosok siluman. Dalam tinjauan ilmu metafisik, jin-jin tersebut ada yang menjadi pendamping atau istilahnya adalah khodam. Kalau dalam bahasa Jawa adalah perewangan bagi manusia. Mereka itu bisa membantu dalam hal perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Contohnya ada jin yang membantu mengerjakan ilmu santet atau jadi kurir santet. Ada juga jin yang membantu pengobatan. Bahkan ada jin yang ikut serta dalam mengerjakan bangunan yang dibangun oleh para manusia. Seperti kita dengar itu di zaman Nabi Sulaiman itu banyak jin itu dipekerjakan oleh beliau itu untuk membantu pekerjaannya. Untuk memperoleh khodam jin tersebut ada berbagai syarat dan ketentuan yang tidak mudah dilakukan oleh seseorang pemirsa. Yaitu tergantung dari jenis jin yang diinginkan. Kalau dalam ilmu Jawa ya itu biasanya ada ritual-ritual pemanggilan yaitu dengan beberapa sesajian khusus. Demikian juga itu dalam ilmu hikmah ada juga asma-asma kunci yang harus diamalkan. Namun begitu pemirsa sekalian, ada juga jin yang secara sukarela itu datang sendiri menjadi khodam seseorang. Motivasi jin tersebut biasanya itu ingin menolong karena memang suka dengan orang tersebut. Ada juga jin yang motivasinya itu untuk menimba ilmu agama dari manusia, sehingga jin tersebut itu rela menjadi khodamnya. Maka terkadang itu kita sering dengar berita bahwa ada seseorang kiai yang mempunyai santri dari golongan jin. Nah, beruntunglah seseorang yang didatangi oleh jin, yang mana kedatangan itu tanpa dikehendaki oleh manusianya. Karena jin yang sudah berniat untuk menghambakan diri, maka ia selalu mendoakan kebaikan bagi majikannya. Bahkan, sampai orang yang diikutinya tersebut meninggal dunia, para jin pun itu masih tetap mengirimkan doa kepadanya. Perlu diketahui bahwa para jin itu memiliki usia yang jauh lebih panjang dibanding umur manusia. Jin itu tidak hanya datang kepada para kiai saja pemirsa. Orang biasa pun sepanjang memiliki sifat-sifat yang disukai para jin itu juga bisa diikuti. Dan para jin itu mengikuti manusia menurut tingkatan-tingkatannya. Jin yang suka ilmu agama itu menghambakan diri kepada manusia yang berilmu agama tinggi. Kemudian jin yang suka menolong itu mengikuti orang yang suka menolong. Jin yang suka kejahatan juga mengikuti orang-orang yang jahat dan lain sebagainya. Ada suatu kisah nyata yang dialami oleh seseorang ya, yang mana seseorang ini mendapatkan khodam jin itu secara tidak sengaja. Memang jin tersebut datang untuk membantu orang itu.
Sebut saja itu namanya adalah Kang Badri. Kisahnya itu diawali dari sebuah kasus rumah tangga Kang Badri itu yang mengalami keretakan. Istrinya itu sudah tidak bisa diharapkan lagi kesetiaannya, pemirsa. Istilahnya istrinya itu suka selingkuh seperti itu. Maka di saat rumah tangganya mendekati ambang kehancuran, Kang Badri itu mencari pelarian tempat ya untuk mengadu permasalahannya tersebut itu melalui memperbanyak zikir kepada Allah. Hampir setiap malam beliau itu bertafakur di masjid di dekat rumahnya. Beliau itu berniat untuk mengamalkan wirid yang dia terima dari seorang kiai, yang mana wirid tersebut itu harus diselesaikan sebanyak hitungan 4.444 kali. Namun, belum sampai hitungan tersebut selesai, yaitu baru mencapai kisaran hitungan 500-an, beliau itu merasakan ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak wajar. Sekitar tempat tafakurnya yang cukup gelap itu tiba-tiba ada sebuah penerangan, tetapi lumayan redup, yaitu tidak terlalu terang, namun juga tidak terlalu gelap. Kemudian setelah itu tiba-tiba di depan Kang Badri itu muncul dua wanita berkebaya dan memperkenalkan diri. Mohon maaf ya, untuk nama kedua sosok tersebut tidak bisa saya sebutkan di sini. Kang Badri itu kaget bukan kepala. Sampai-sampai Kang Badri tidak bisa bergerak sama sekali. Mulutnya pun seakan-akan itu terkunci, tidak bisa berbicara. Kedua sosok makhluk tersebut terus memegangi kedua lutut Kang Badri itu lebih dari 15 menit. Kemudian kedua sosok atau kedua jin yang berkebaya tersebut menyampaikan permohonan bahwa mereka itu ingin ikut Kang Badri itu dengan alasan ingin beribadah, yaitu untuk membantu orang-orang. Kedua jin tersebut mengaku bahwa memiliki ilmu pengobatan. Singkat cerita, Kang Badri pun menerimanya, namun dengan syarat yaitu tidak boleh meminta imbalan apapun bentuknya. Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, lalu kedua sosok jin tersebut memberikan sebuah ijazah amalan ilmu hikmah atau amalan wirid khusus. Wirid ini terdapat di dalam kitab Majemuk Syarif dan maaf tidak bisa saya sebutkan di sini. Setelah Kang Badri itu menerima ijazah amalan dari kedua sosok jin tersebut, di hari kemudian ya Kang Badri mengamalkannya dan akhirnya masalah kekeluargaan Kang Badri pun itu terselesaikan dengan baik. Kedua sosok jin tersebut menjadi khodam Kang Badri dan melalui bantuan kedua khodam itu, Kang Badri menjadi sosok spiritualis yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itulah pemirsa sekalian salah satu kisah nyata tentang khodam dari bangsa jin ya. Selain itu masih banyak sekali kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman orang-orang yang memang mempunyai khodam jin. Namun perlu diketahui bahwa mereka yang punya khodam itu biasanya menyembunyikannya. Tidak berkoar-koar bahwa dia itu memiliki khodam ini, khodam itu, dan lain sebagainya. Memiliki khodam jin itu boleh-boleh saja, sah-sah saja pemirsa. Karena mereka para jin adalah makhluk Allah. Kalau makhluk Allah tersebut ingin berteman, maka kita tidak bisa menolaknya. Sesama makhluk Allah adalah bersaudara. Selama mereka itu tidak melakukan perbuatan jahat, tidak merugikan orang lain, maka bisa kita terima. Bahkan bukan hanya jin, dengan binatang pun itu kita harus bersahabat pemirsa. Bagi orang yang skeptis ya, mungkin pasti tidak mempercayai cerita-cerita tersebut. Mungkin hanya dibilang orang yang halu saja. Memang mereka, seseorang yang skeptis itu biasanya sulit sekali menerima pemikiran-pemikiran tentang hal-hal gaib. Menjadi orang skeptis itu sih nggak masalah ya pemirsa sekalian. Yang penting itu kami sarankan jangan terlalu skeptis. Karena nanti ditakutkan akan menjadi orang ateis, yaitu tidak percaya adanya Tuhan. Seperti dalam film-film barat, Tuhan itu dianggapnya sesuatu entitas yang mempunyai teknologi tinggi dan bertempat tinggal di suatu tempat khusus di ruang angkasa. Kita perlu ingat bahwa hampir semua agama di dunia pasti selalu bersinggungan dengan hal-hal gaib. Contohnya dalam Islam, Nabi Muhammad itu bertemu dengan entitas gaib yaitu Jibril. Kemudian dalam agama Nasrani, Yesus itu mempunyai mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dilogika oleh manusia.
Dalam agama Hindu atau Buddha itu ada dewa-dewa, yang mana dewa-dewa ini adalah sosok gaib yang tidak sembarang orang itu bisa melihatnya, dan masih banyak lagi di semua agama di seluruh dunia. Semoga kita selalu ditetapkan di jalan Tuhan dan menjadi hambanya yang taat beribadah. Saya Patih Nurlela untuk diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.